masjid. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Susah sebuah. Aku dah lalu. Salah-salahnya saya pun tak tahu. Aduh. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya, di mana ini masyaallah ya, ada Ustaz Azhar Idrus dan juga Zizan Razak. Biasanya kalau beliau-beliau ini bergabung di satu majelis itu pasti kocak parah ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja guys kita play videonya. Ini daripada channel Wani Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Linknya di deskripsi. Let's go. Oke. Baru-baru ini telah berlangsungnya satu program Kemah Keming Awak Kita sempena sambutan ulang tahun Jubli Perak Manis FM yang ke-25 bertempat di Masjid Al-Ansar, Kamp Sri Pantai, Kuala Nerus, Terengganu. Menerusi sebuah perkongsian video di TikTok memaparkan Ustaz Azhar Idrus, Zizan Razak dan Ustaz Kamaruzaman telah memeriahkan program tersebut. Apa yang menghiburkan adalah sepanjang program tersebut, Zizan Razak kena bahan dengan Ustaz Azhar Idrus membuat orang ramai yang hadir tidak kering gusi mendengarnya. Meninjau di ruangan komen, rata-rata warga maya meninggalkan respon lucu mengenai perkongsian ini. Okay. Kita kaca TV sebagainya ni pelakon baru, pelakon tanah kubur. Zizan bin Abdul Razak ataupun glamour-glamournya Zizan Razak. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, ramah lagi eh. Ya, malam ni kita beramah mesra ya, insyaAllah. Awak puan belakang? Puan belakang, angkat tangan puan. Yang single angkat tangan. Yang kahwin boleh keluar. Ada, duduk. Tak apa sahau, kita galak sikit. Okey. Awal-awal wadah-wadah. Orang kita ni tahu tak nama masjid dia? Ha? Nama masjid dia? Saya tahu tapi saya tak mahu sebut. Jenis saya tak mahu sebut. Jenis saya gitu. Tapi saya ada bincang lah tadi pasal masjid ni. Kenapa masjid ni dibina? Sebab sebelum ni orang kata, kena sak. Kalau yang buruk. Tak baik je pun kita kata gitu-gitu. Nama masjid. Nama masjid. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cus tak sebut. Aku dah lalu. Sama. Saya pun tak tahu. Aduh. Sama je tak? Nama-nama masjid? Nama dia Masjid Al-Ansar. Al-Ansar. Zan tahu tak? Kita tahu tapi kita tak mahu sebut. Tahu lah jenis kita. Kita takut jadi riok benda-benda gini. Ustaz sebut lah. Dah kita tengok dari jauh pakai jubah ke. Kita ingat ke pakai baju kau. Kata siapa dia? Pulak macam mufti. Macam mufti. Dari depan ha. 45 orang cakap agak dengan kita tadi. Yeah. Kita tapur gitu tadi. Dan kita tak tahu nak jawab dia. Iyalah. Bagus. Ada gaya. Ada gaya. Dari tepi macam ayam ping. Dah baik. Okey, dalam syurga ni ada dok orang bujang. Macam kita tak kening je salah. Nak kata ke? Dok sedap mana? Jadi nak kata ke didang lah. Tahu. Dok sedap mana tu? Dok sedap lah eh. Kejut lah kita. Oh bujang dia lah. Bujang lagi. Tidak. Bujang lagi. Dia istilah bujang lah. Jadi buat persatuan tu. Persatuan kahwin di syurga. Ya, persatuan yang tak sempat kahwin di dunia, kahwin di syurga. Kahwin di syurga, boleh. Siapa single lagi dalam ni? Boleh angkat tangan? Lelaki. Persatuan kahwin di syurga.
Oh, dua tiga orang ni dah ramah syurga set kita. Setakat ni tiga orang baru. Dah ramah dalam tu. Sembang tu. Nanti saya ribu orang tu ya. Kita isi orang. Syah, bijak soalan ni Syah. Bijak soalan ni. Bukan bijak, tak bodoh sangat. Tak bodoh. Jadi saya jom tanya muka dia, jom merah apa? Bapa ustaz muka merah gitu? Bapa? Kau bodoh jangan pergi Thailand. Ya. Main pula lah tu. Niat di mana? Niat di Baitul Maqdis. Saya dengar, ada ingat. Ada nama dia. Dah ingat. Oh, saya lama dah. Oh, ada lah. Oh, Baitul Maqdis tu. Aku ingat nak suruh sakut tu. Dah ingat nama dia ada. Nama tempat tahu dah benda lama takkan ingat. Tak berasa. Pukul 11 bahan nasi. Batal. Batal dah. Batal gua ni dah tak berasa. Alah bengong tu. Sambung je semayang. Dah semayang tak sah. Boleh tak sambung? Boleh berhenti lah. Tak ada masalah. Berhenti ya, boleh. Dah sah. Jadi kecepatan ya guys. Saya ngomongnya kecepatan di sini. Apa dicepetin ya? Saya kurang tahu juga. Ini apakah format videonya agak dicepetin atau memang gaya bahasanya cepat banget gitu guys ya. Betul. Iman tak sedar ya baca. Tengok depan. Dia tak kira dia tu pening dah. Nampak? Okay, jadi kalau puasa kita dah sah, boleh tak buka? Mikir. Kalau puasa kita tak sah, boleh tak kita berbuka? Ya kalau enggak sah puasanya ya udah makan aja. Ada buka dah. Ada buka dah. Ah, paham aku sebelah dah. Iya. Yeah, sebelah. Mikir ya. 45. Alah. Yang kedua anjing gila. Anjing gila kena ada orang ni. Rabis apa? Anjing gila. Anjing gila tahu? Berang ke? Nak tahu nak kenal gua ni? Oh, air. Eh, tak. Dia cakap sorang. Nak berak pun bodoh enggak. Dah ada jumpa. Dia cakap sorang. Ini dah kalau orang cakap sorang ni. Oh, gila lah. Anjing gila cakap sorang. Oh, peminat tanya bila nak kahwin. Saya gini, Ustaz. Kalau okey. Berkenaan dengan kahwin, Ustaz. Oh, dia belum kahwin lagi? Jatuh orang. Muka jatuh orang. Jatuh. Okay. Dua tiga orang. Dia kata saya smart adik. Dua tiga orang. Dia kata jatuh. Aduh. Kita bimbang. Takut minat sama lelaki-lelaki. Betul. Gana-gana. Takut minat sama lelaki-lelaki. Aduh. Tak tahu. Soalan dia. Abang Askor kita ni, Ustaz. Ustaz. Okay. Ambil cakap ni. Alright guys, dah selesai videonya. Dari itulah tadi, kocak kelaka ya. Saya meskipun saya ada beberapa part yang memang tidak mengerti, tapi jokes daripada Ustaz Azhar Idrus itu terbaik ya guys ya. Jadi memang untuk ngasah pikiran kita juga ya kan. Oke, kita coba baca komen-komen di sini guys. Saya non muslim ya pun saya suka dengan Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Syamsul Debat. Walaupun jenaka tapi reality dalam kehidupan terbaik ya. Ada Albert Franke TV guys ya, terbaik ya. Tetap dengarkan daripada ceramah-ceramah ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita. Tetap dengarkan. Insyaallah nanti mendapatkan pengajaran-pengajaran yang sangat baik ya guys ya. Dan di sini ada Zizan patut jadi ikon anak muda Terengganu. Oh iya betul lah guys ya. Kalau diklopkan antara Uai dan juga Zizan, ini bakalan rame gak sih guys ya? Kalau menurut saya sih bakalan rame banget sih. Ustaz Azhar itu dan Ustaz Zizan dua-dua lawak betul lah. Ustaz Azhar itu mana ada tak lawak. Dia lawak eh. Memang terbaik dalam penyampaian. Kalau ada tanya jawab kan, soalan-soalan tu memang dia jawab, memang teliti jawabannya. Dan juga istilahnya membuat kita kelakar juga. Dalam Islam, kalau kita dengar suka dan kisah-kisah sahabat eh, lagilah macam ragam lawak sahabat Nabi. Ya betul, ada Nuaiman pun, ada banyak juga istilahnya kisah-kisah dan juga apa nama sahabat-sahabat Rasulullah yang suka dengan berlawak ataupun bercanda macam tu guys ya. Sampai-sampai
dalam satu hadis itu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kelihatan gerahamnya sebab senang macam tu kan. Ha, kita pun tak apa, tapi jangan terlalu banyak ya, sekedarnya saja. Karena kenapa? Ya, kalau kita gelak ya kan, bergelak-gelak-gelak ria tanpa memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya gelaknya itu tadi tidak membawa kita kecintaan kepada Rasulullah, membawa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala, maka bisa mematikan hati kita. Tapi kalau dalam majlis taklim, itu beza lagi ya. Kita kelakar, kita kelakar sebab kita mendapatkan ilmu juga di sana. Macam tu guys ya. Assalamualaikum, adakah anda tahu yang Kasim sebarkan mimpinya atas perintah Allah Subhanahu taala sallallahu alaihi wasallam? Apa ni, ada hoax macam ni jugalah. Ada banyak guys ya, macam pesan-pesan ya, sebentar lagi ni, sebentar lagi ni. Tapi dia kadang ada hadis-hadis yang tak betul dalam dalam message tu kan. Ustaz Zizan Azik, mohon doakan kami dimurahkan rezeki. Amin. Orang-orang tak puasa pukul 11 makan nasi, batal tak puasa. Itulah. Kalau puasa tak sah, dia boleh berbuka tak? Ya. Mana? Ya, tak puasa lah. Salam daripada Kuantan Pahang, semua sahabatku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, itu saja video kali ini. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. So, kalau teman-teman ada yang mau di request ya, Ustaz Azhar Idrus dan juga Zizan Razak ini, kalau ada video-videonya, teman-teman boleh kirim linknya di Instagram saya di @chamujib. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.